Assalamualaikum teman-teman Dev Project. Di video kali ini kita akan melihat proses pembuatan rangka pintu minimalis ya. Bagit pintunya, rangka pintunya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pekerjaan selanjutnya menghaluskan permukaan dari rangka pintu yang telah dirakit tadi ya. Kita haluskan untuk daerah-daerah sambungan agar tidak terjadi perbedaan antara sisi-sisi dari rangka yang tadi, apakah rangka yang di bawah atau rangka yang di tengah terlihat tetap rata, tetap halus antar sambungan. Makanya kita harus menghaluskan menggunakan mesin ketan. Selanjutnya kita membuat coakan dari rangka pintu ini yang nantinya untuk memasukkan isian dari panel dari rangka pintu ini. Jadi untuk pembuatan isian panel bisa dilihat di video yang ini ya, di atas. Ini adalah proses pembuatan coakan untuk isian panel dari pintu. Ini menggunakan mesin yang berfungsi untuk memberikan coakan, mungkin dalamnya kurang lebih 1 sampai 2 cm dari coakan yang kita buat. Proses selanjutnya sama, menghaluskan sambungan-sambungan yang telah kita pasang tadi. Untuk itu mungkin teman-teman bisa menyaksikan sampai akhir ya dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan.